Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, sesuai judul, aku akan bahas serum anti-aging yang viral banget, teman-teman pasti udah pada tahu, yaitu serum White Cell DNA dari MS Glow. Nah, yang produk White Cell DNA ini udah banyak yang review ya guys, yang dari sosial media, yang artis-artis juga udah banyak yang pakai dan review. Tapi kan kalau yang artis-artis emang wajahnya udah bagus gitu ya, apakah juga memberikan perubahan ke aku gitu? Apakah nanti kulitku seperti Mbak Nagita Slavina? Nah, aku akan review selengkap-lengkapnya dan juga sejujurnya. Ini aku kasih titip dulu foto before-nya aku ya, sebelum pemakaian. Itu kondisi kulit aku bare face. Di sini pori-pori aku besar, di sini juga warnanya nggak rata, banyak bekas jerawat kayak gitu ya, guys. Dan kulit aku memang kalau orang jerawatan pasti ya ada bopengnya gitu. Jadi makanya butuh kayak serum anti-aging yang juga mengecilkan pori-pori, juga kayak kerutan-kerutan tuh bakalan kayak hempas gitu. Pengennya kayak gitu. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang masih baru di channel aku, boleh banget untuk bantu klik subscribe yang ada di bawah, tekan bell notifikasinya, jadi kalau aku bikin video terbaru, teman-teman gak ketinggalan. Dan juga boleh komen guys, teman-teman pokoknya mau komen, mau ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Aku akan berusaha untuk balas komennya satu persatu. Oke, langsung aja kita ke reviewnya. Nah, sekarang ini di Indonesia udah banyak banget produk-produk lokal Indonesia yang mengeluarkan seri anti-aging, atau dia skincare-skincare untuk anti-aging gitu ya guys. Kadang sampai bingung gitu pilihnya. Dan aku pribadi ngerasain aku udah butuh banget skincare untuk anti-aging, karena di sini juga kayak ngerasain udah ada kerutan halus gitu, karena juga umur aku sudah tidak muda lagi gitu ya guys. Dan lebih bagus, lebih baik kalau teman-teman pakai skincare anti-aging itu jangan tunggu sampai flek dulu, jangan tunggu sampai udah kerutannya udah berlapis gitu dulu. Lebih bagus mencegah, jadi dari umur 20 tahun udah bisa pakai produk anti-aging. Selanjutnya, mengapa aku menjatuhkan hatiku kepada produk ini, White Cell DNA ini? Karena aku ngerasain selain anti-aging, aku juga butuh sesuatu yang bisa mencerahkan kulit aku, karena kulit aku kusam ya, seperti tadi foto yang udah aku kasih lihat. Jadi biar kayak cerah iya, anti-agingnya iya gitu. Makanya udah cari-cari reviewnya, memang kayaknya aku mau coba ini White Cell DNA dari MS Glow. Oke, sekarang kita bahas ingredients-nya ya guys. Jadi di sini ada White Cell DNA-nya 10%, ada niacinamide 5%, ada nano white 2%, dan juga madecassocyte 2%. Mohon maaf kalau salah pengucapan. Dan di sini dia klaimnya adalah a daily hydroquinone replacement. Jadi dia pengganti hydroquinone gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu bahwa hydroquinone itu adalah salah satu bahan untuk mencerahkan kulit. Tapi teman-teman biasanya orang-orang banyak yang nggak cocok gitu loh guys, karena kayak bikin iritasi gitu, apalagi untuk kulit-kulit yang sensitif. Dan ini adalah pengganti hydroquinone yang aman dan lebih, pokoknya kayak lebih gentle, lebih lembut di kulit. Dan dia klaimnya bisa 6,67 kali lebih ampuh malah dari hydroquinone. Dan ini juga bisa katanya diklaim di sini, kalau teman-teman yang nggak cocok dengan vitamin C, bisa banget untuk coba ini untuk mencerahkan kulit teman-teman. Dan untuk harganya ini Rp175.000 ya. Di Shopee ada, kayaknya di e-commerce manapun, atau di official store kalian beli ya guys. Dan aku lihat di Shopee itu ada yang jual Rp95.000, Rp110.000, please itu jangan dibeli guys, itu pasti palsu. Dan aku lihat yang beli udah banyak, kayak 100 orang gitu yang beli. Ini kan 175 ya, ada yang jual 95, kayak gak masuk akal gitu ya guys. Jadi kalaupun ada kurang harga paling ya kayak 15.000, 10.000 tuh masih kayak masuk akal. Tapi kalau udah setengah harga, jangan dibeli, itu pasti palsu. Karena ini wajah guys, kalau rusak nanti gimana? Kalau mamanya langsung break out, siapa yang disalahin coba? Jangan asal beli karena murah aja ya guys. Nah, sekarang aku mau kasih lihat teksturnya guys. Ini dia teksturnya, itu cair gitu dan mudah di blend. Jadi kalau cair gini pasti mudah banget meresap ke kulit ya guys. Tapi kekurangannya adalah mungkin kalau bagi teman-teman yang baru pakai mungkin agak kaget dengan baunya, karena agak sedikit menyengat gitu. Tapi kalau sudah kering, kalau udah ngeset gitu, dia nggak ada lagi baunya. Pas lagi basah-basah gini aja terasa. Tapi kalau lama-lama udah aman aja kok, aku kayak aku udah terbiasa aja baunya. Mungkin kayak belum pernah ngerasain wanginya seperti ini, jadi agak lebih agak kaget gitu. Dan lembut banget di kulit, dan juga kayak ngerasa sehat, lembab gitu loh guys pas dipakai. Nah, aku juga salvo ke packagingnya juga, ini mewah banget. Nah, di sini udah aku pakai mau setengah botolnya ya guys ya. Jadi dia awalnya kan di sini nih. Jadi kalau kalian pakai lama kelamaan dia bakalan naik gitu sampai habis gitu. Dan dia bentuknya ini
pump gitu, mudah banget dan enak banget tuh dipakai. Oke, sekarang kita beralih ke pembahasan yang paling penting, yaitu apa sih perubahan yang diberikan oleh MS Glow ini. Jadi di sini aku kasih lihat ada foto before dan di sini ada foto afternya, teman-teman. Jadi untuk efek cerahnya itu aku terasa banget ya. Dan juga untuk bekas jerawatnya ini kayak lebih cepat hilang gitu loh guys, dibandingkan biasanya, kayak yang biasanya lebih lama gitu hilangnya. Dan aku ngerasain kayak pori-pori aku lebih kecil, kayak lebih halus ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang ada flek-nya, mungkin udah ada kerutannya, itu pasti harus butuh waktu yang lebih lama biasanya ya. Dan aku ngerasain ini jujur banget, aku ngerasain ini efeknya dari hari pertamanya udah ada terasa gitu loh guys. Jadi pas malamnya aku pakai, besok paginya tuh kayak ngerasain kayak lebih kenyal, lebih plumpy gitu. Kita kan ngerasain ya kalau ada perubahan di kulit kita. Jadi aku kayak ngerasain kok lebih enak dibandingkan biasanya gitu. Nah, pokoknya kunci dari skincare itu adalah rutin guys. Jadi kalau kalian udah ngerasa cocok, kalian rutin pakainya, itu pasti hasilnya lebih bagus gitu. Jadi kalau pakainya 2 hari, pakai abis itu enggak lagi, kapan ingetnya aja, kapan moodnya aja, itu kayak enggak berasa itu hasilnya gitu. Nah, jadi kesimpulannya menurut aku ini worth it banget untuk dibeli bagi teman-teman yang betul-betul mau nyari skincare untuk anti-aging ya guys. Dan plus juga mencerahkan sesuai dengan klaimnya ya, betul-betul bisa mencerahkan. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga cocok, karena skincare itu balik lagi cocok, ada yang cocok ada yang enggak. Semoga teman-teman cocok dan semoga bermanfaat videonya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.